السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak ustaz yang ustaz cintai dan ustaz banggakan. Ke bawah. Ke bawahnya ini nengok semua. Sini. Oh, masih ya. Oh ya. Ya, anak-anak ustaz yang ustaz banggakan. Ustaz minta yang belum nampak gambarnya diperlihatkan, ya. Ah ya, masya Allah. Ya Rifan, ya Rifan, Fandi. Ya, ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ya baru 7 yang hadir ya. Ya, anak-anak ustaz yang ustaz cintai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak-anak ustaz, kaifahalukum? Gimana kabarnya? Bi khair sad. Alhamdulillah. Bi khair sad. Alhamdulillah. Ya. Bi khair sad. Alhamdulillah, iya kan? Gimana, masih semangat kan? Masih semangat? Iya. 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 Ya, coba dibuka hadisnya, hadis yang ke-29. Ya, hadis yang ke-29 yaitu hadis tentang pintu-pintu kebaikan dan kewajiban menjaga lisan. Ya. Ini hadis yang panjang, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, ya, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ah, coba yang enggak nampak ini fotonya. Surya Hibatul Haqqi. Oke. Okay. Ya. Rifan. Ya. Fandi Abdul Rahman. Ya. Iya. Ustaz mau lihat ini muka-muka antum. Ya. Ya, kita membahas hadis yang ke-29. Ya, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar." Qal, "Laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yasarahu Allahu ta'ala 'alayhi. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku amal perbuatan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Namun itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah di dalamnya. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Ya, Nabi SAW melanjutkan, puasa adalah perisai. Sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan salat seseorang di tengah malam. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Ya, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku berkata, "Mau, mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala perkara adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang menjaga itu semua?" Aku menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah ini." Ya, jagalah lidah. Aku berkata, "Wahai Nabiullah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita katakan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'az." Tidaklah manusia tersungkur di neraka. Di atas wajah mereka, ya, atau beliau bersabda, di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, ini adalah merupakan hadis yang ke-29. Ya, hadis yang panjang. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk bisa menghafalnya dan bisa memahaminya serta dapat mengamalkan isi kandungan daripada hadis yang agung ini. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai,
Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang amal soleh. Bahwasanya amal soleh itu sebab masuk ke dalam surga. Ya, sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, jelaskan kepadaku amal perbuatan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad tentang hadis Mu'adz bin Jabal disebutkan bahwa dia berkata, ya Rasulullah, i'zan li an as'alak as'aluka an kalimatin qad amradatni wa asqamatni wa akhratnatni wa ahzanatni. Qala nabiyun sallallahu alaihi wa sallam, salni amma syi'ta. Qala ya nabiyallah, hadithni bi'amalin yudkhiluni al-jannah, la as'aluka an syai'in ghairah. Ya, Mu'adz bin Jabal berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, izinkan aku bertanya kepadamu tentang satu kalimat yang telah membuatku sakit, yang membuatku menderita dan sedih. Maka Nabi SAW menjawab, tanyakan apa saja yang engkau kehendaki. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata, jelaskan kepadaku tentang satu perbuatan yang memasukkanku ke surga dan aku tidak bertanya kepadamu selain pertanyaan ini. Nah, hal ini menunjukkan ya atas ya perhatian dan kepedulian Mu'adz bin Jabal terhadap amal-amal soleh. Dan di dalamnya terdapat dalil bahwasannya amal-amal ini menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa taala dalam surah Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yadkhula ahadan amaluhu aljanna. Amal seseorang tidak bisa memasukkannya ke surga. Nah, maksudnya wallahu alam adalah bahwa amal itu sendiri tidak membuat seseorang berhak atas surga. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya menjadikan amal orang tersebut sebagai penyebab dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan amal itu sendiri merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Jadi surga dan penyebab-penyebabnya semuanya berasal dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak Ustaz, ya, ini ada beberapa nama ini yang enggak nampak ini Ustaz, gambarnya. Iban, ya, Fikri, Akil. Ya, coba. Ya, Fikri Aulia, Adi, Capra, Revan Fandi, Hebatul Haqi. Ya, Haki, Irfan Zuhdi. Ya, coba diperlihatkan gambarnya, fotonya. Ya, ya. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang satu perkara yang besar. Karena Nabi SAW telah bersabda, laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Ya. Masuk surga dan selamat dari neraka ini sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat agung. Karena itu adalah kesuksesan yang hakiki. Kesuksesan yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata
faqad faz. Surah Ali Imran ayat 185. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Ya, orang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah memperoleh kemenangan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, "Apa yang engkau ucapkan jika engkau salat?" Maka orang itu menjawab, "Aku meminta surga kepada Allah dan aku berlindung kepadanya dari neraka. Aku tidak mampu melakukan sebaik seruanmu dan seruan Mu'az." Orang itu mengisyaratkan betapa banyaknya doa dan usaha beliau dan Mu'az radhiyallahu anhu dalam meminta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di seputar itulah ya seruan kami. Ya, di seputar itulah doa kami. Ya. Nah. Selamat dari neraka jahanam adalah perkara yang besar. Karena manusia yang paling ringan siksanya di neraka adalah seseorang yang diletakkan batu panas di bawah kedua mata kakinya lalu menjadi mendidih otaknya karenanya. Ya, ini suara apa ini? Hah? Agak ribut ini. Hah? Suara apa ini anak-anak Ustaz? Ya. Jadi ini siksa yang paling ringan di neraka. Untuk hal ini Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada hamba-hambanya agar mereka menjadi sebab selamatnya manusia dari neraka dan sukses mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para nabi mampu memikul beban berat yang tidak dapat dipikul oleh gunung-gunung yang kokoh. Ya. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya hidayah taufik itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In wa innahu la yasirun 'ala may yasarahu Allah taala 'alaihi." Namun itu mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan isyarat bahwa hidayah taufik seluruhnya berada di tangan Allah tabaraka wa taala. Maka siapa saja yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh hidayah, maka ia mendapatkan petunjuk. Dan siapa saja yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh hidayah, maka ia tidak akan memperoleh petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai 10, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى
wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, jalan menuju kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, ya, jalan menuju kesengsaraan. Ya, surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, i'malu fa kullun muyassarun amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li'amali ahlis sa'adah wa amma ahlus syaqawati fayuyassaruna li'amali ahlis syaqawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah karena segala hal dipermudah. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka dipermudah kepada amal perbuatan orang-orang bahagia. Dan sedang orang-orang yang celaka dipermudah kepada amal perbuatan orang-orang yang celaka. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat yang telah kita sebutkan tadi, yaitu surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wasalam yang berkata dalam doanya, ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Ya, surah Taha ayat 25 sampai 26. Ya, sampai di sini penjelasan Ustaz. Ada di antara anak-anak Ustaz yang ingin bertanya, ya, dari apa yang Ustaz ya telah sampaikan? Ada pertanyaan? Manzal, ada pertanyaan Manzal? Enggak ada. Ah, yang lainnya? Di chat, Sat. Cemana? Di chat. Yang di chat. Oh iya. Oh iya nih. Ustaz apanya ya? Ya, Fikri Aulia. Ustaz, bagaimana membantah kepada orang-orang yang berkata tidak boleh beramal karena mengharapkan surga dan atau takut disiksa di neraka? Nah, ini adalah pemahaman sufi, pemahaman yang sesat. Ya, di dalam pemahaman orang-orang sufi, ya, dan ini disebutkan oleh para ulama-ulama sufi seperti Ibnu Athaillah, ya, dan juga Abu Hamid Al-Ghazali atau yang sering dikenal dengan Al-Imam Al-Ghazali, dan juga ulama-ulama sufi lainnya, ya, mereka menyebutkan bahwa tidak boleh beramal karena mengharapkan surga dan juga tidak boleh beramal karena takut disiksa di neraka. Ya, karena orang yang beramal mengharapkan surga atau takut siksa neraka, mereka katakan mereka ini belum apa namanya menegakkan peribadatan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh ulama-ulama sufi ini bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana di dalam hadis Nabi SAW itu banyak sekali memerintahkan kepada kita dan bahkan mengajarkan kepada kita
agar supaya kita memohon kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ya, bagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya kurang lebih, barang siapa yang memohon kepada Allah surga 3 kali, dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan 7 kali, maka surga ya akan berkata, wahai Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Jadi apabila seorang hamba dia memohon kepada Allah SWT, wahai Allah, masukkan aku ke dalam surga, maka surga akan memohon kepada Allah, masukkan dia ke dalam diriku. Dan apabila seorang hamba dia berdoa kepada Allah agar dilindungi dari neraka, maka neraka berkata kepada Allah, wahai Allah, selamatkanlah dia dari diriku. Ya. Dan banyak sekali sabda-sabda Nabi SAW yang lainnya, apabila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah kepada Allah SWT agar Allah memasukkan engkau ke dalam surga Firdaus. Karena surga Firdaus ini adalah surga yang paling tertinggi. Ya, pertengahan surga. Dan sungai-sungai surga itu terpancar dari surga Firdaus. Jadi perkataan yang seperti ini tidak boleh beramal karena mengharap surga atau takut disiksa di neraka. Ini adalah bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka karenanya hendaknya kita dalam beribadah itu harus diiringi dengan cinta, kecintaan kepada Allah. Cinta yang menghasilkan, membuahkan kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Dan tidak cukup dengan cinta saja. Karena ya, tidak cukup dengan cinta, harus ada harapan. Yaitu harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu harapan masuk ke dalam surga. Harus ada ini, harap. Yang ketiga, harus ada rasa takut. Rasa takut dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi tidak boleh ya. Jadi harus ada 3 perkara ini. Ya, jadi anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pertemuan kita padakan sampai di sini. Dan insyaallah nanti ke depan kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis yang ke-29 ini, insyaallah. Bila ada kebaikannya, maka semuanya adalah datangnya dari Allah SWT, dan bila ada keburukannya, itu datangnya dari diri Ustaz sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.